Selamat datang di Cari Sport. Berikutlah hasil dan jadwal cabang olahraga sepak bola SEA Games Kamboja 2023 babak semifinal hari Sabtu 13 Mei 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikutlah hasil pertandingan cabang olahraga sepak bola partai semifinal pertama. Timnas Indonesia secara dramatis melaju babak final setelah mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-2. Meskipun bermain dengan 10 pemain, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam. 3 gol Indonesia dicetak oleh Komang Trisandi menit 10, Muhammad Ferrari menit 53, dan ditutup dengan gol Taufani Muslihuddin menit 90 plus 3. Sementara itu gol balasan dari Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Thung menit 36 dan gol bunuh diri Bagus Kava menit 79. Selamat untuk Indonesia. Jadwal selanjutnya partai semifinal hari Sabtu 13 Mei 2023, Timnas Thailand akan menghadapi Timnas Myanmar pada pukul 20.00 WIB live di Anyus TV. Berikut telah top skor sementara cabang olahraga sepak bola SEA Games Kamboja 2023. Fajar Faturrahman Indonesia dengan koleksi 4 gol. Nguyen Van Thung dari Vietnam dengan 4 gol. Saravanan dari Malaysia 4 gol. Ramadan Sananta Indonesia 3 gol. Dan Jo Sakron Burapa dari Thailand dengan koleksi 3 gol. Berikutlah drawing lengkap cabang olahraga sepak bola SEA Games Kamboja 2023. Di partai semifinal, Timnas Indonesia menang 3-2 dari Timnas Vietnam. Sementara itu Timnas Thailand melawan Timnas Myanmar akan digelar nanti malam. Satu tiket dipastikan untuk Indonesia di babak final. Sementara itu Vietnam harus puas di babak bronze medal match. Itu terdilah hasil dan jadwal cabang olahraga sepak bola SEA Games Kamboja 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.